Champion 3 Manado. First vlog kami ini. Perjalanan dari Sumatera ya, Sumatera ke Manado habis berapa jam ya? 7 jam, 7 jam. Habis habis perjalanan berapa jam Jakarta Manado? 4 jam. 4 jam. Oh, oke. Okay. Dari airport kita menuju ke hotel. Oke. Pos ya. Teman-teman, jangan ya. Stop. Jangan cuma nengok kami ya, kalian juga harus usul ke Tri Champion. Mantap. Banyak saingan ya. Iya. Kami sekarang difoto untuk mengisi jadwal artis yang enggak datang. Oke, di pos ya. Hotel. Aduh Bang Alek, pakai Trila kenceng, ya pakai Telkomsel. Yeah. Jaringan yang paling bagus apa ini? Kartu Tri. Waduh. Ternyata guys, jaringan ter coverage paling bagus ya ini dari perjalanan kita di airport menuju pantai ini. Simpati ini nih, saya pakai ini nggak ada jaringannya. Nah, ternyata kalau dipakai kartu Tri, jaringan full. Oke, mantap. Kartu Tri memang luar biasa. Tri, di Manado, Manado. Jaringannya full. Mantap, full bar. Okay, ya, sesuai guys. Dengan tujuan Tri buat kita jalan-jalan, ternyata Tri nggak salah pilih. Turut mewakili pemerintah, ikut membudayakan pariwisata lokal. Ya, bukan lumayan bersih ya, bersih kotanya, indah, masih Raman. terjaga kelestarian, sejuk ya, mudah-mudahan keren sih, keren ya Manado, keren. Oh, dikasih lihat ke teman-teman ya. Oh, ada tribun ya. Suasananya masih asri ya, asri. Ini Manado. Perjalanan masih kita hijau ya, masih hijau. Semoga di Pekanbaru bisa ngikut seperti ini. Ya. Cuaca dingin nggak ini? Dingin nggak sini Pak? Kayak dingin. Cuaca, cuaca ya. Cuaca agak mendung, agak dingin deh. Wah ini kawasan sekarang kita menuju ke pantai, tapi melalui kawasan apa ini Pak? Namanya Pak? Airagi ini Pak. Apa Pak? Airagi. Air ragi, artinya apa Pak? Air tapi gitu. Air ragi gitu Pak. Kair ragi. Oh nama pahlawan atau apa itu Pak? Namanya apa bilangnya kecamatan nih kan? Kecamatan. Enggak ada artinya Pak, kair ragi itu. Enggak ada itu. Oh hanya bahasa gitu ya? Iya. Kair ragi. Artinya apa itu Pak? Kalau di bahasa Manado ini Pak? Kurang tahu Pak. Kurang tahu. Bapak bukan asli Manado? Manado, tapi ini memang dari dulu sudah bilangnya kair ragi. Pak, bahasa Manado kalau saya mau makan itu apa, Pak? Kita mau makan. Mari jatuh makan. Kalau apa ini loh? Yang beta-beta itu bahasa Manado. Itu Ambon. Itu Ambon, Pak. Ambon. Iya, Ambon ini Manado. Itu, Pak. Oke, guys. Manado beda ya bahasanya. Yeah. Oke. Pemirsa, ternyata Manado juga macet ya. Macet juga ini. Oh, ada jalan. Ya, dengan kondisi kota yang berbukitan, dingin, adem. Cukup menambah daya tarik tersendiri ya di Manado. No, banyak hasil bumi toh, pepaya. Ada juga pepaya ya. Manado ada pepaya. Masakan ekstrim apa di sini, Pak? Makanan ekstrim gitu Pak, yang aneh daripada kota lain Pak. Ada ular Pak. Ular? Iya. Weh, ular nggak ekstrim. Selain ular apa? Kalau ekstrim itu Pak di pasar mau lihat. Iya di pasar banyak semua, Pak. Di situ ada macam-macam binatang gitu. Oh, ada monyet. Pasar Tomohon. Monyet dimakan Tomohon. Juga? Iya Pak. Weh. Manado monyet dimakan juga. Iya. Ayolah. Aduh, pengen juga ngeliatin ini. Tapi banyaknya di pasar itu Pak, di pasar ya. Iya. Oke. Ini apa? Home Solution. Oke. Cuacanya masih apa ya? Suasananya masih asri banget ya. Oke. Iya masih kayak Sumatera Barat ini, kayak di Padang di bukit nih. Kayaknya nggak jauh beda aja.
banyak kapalnya. Mohon. Pak, omongan kami jangan diambil pusing ya, Pak. Jangan ya, ada, Pak. Kita ya nanti biasa, Pak. Udah biasa, Pak. Udah biasa. Ini gitu kan dari Sumatera kayak agak teriak-teriak gitu, Pak. Oh iya. Udah biasa, Pak. Iya. Biasalah yang di Manado itu. lebih ganas dong, Bang. Sumatera. Enggak tengok Bang pita suaranya ini.